Allahumma Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Misraan pelajaran PAI kelas 5. Anak-anakku semuanya, gimana hafalannya kemarin? Ayat 1 sampai 4 sudah hafal? Sudah lancar? Atau ada yang belum? Bagi yang belum, tetap semangat untuk mencoba. Karena dengan terus-terus mencoba, insya Allah kalian akan tahu hasilnya seperti apa. Kali ini Misra akan melanjutkan hafalan surat At-Tin ayat 5 sampai ayat 8. Tapi sebelum itu, mari kita baca bersama-sama dulu surat At-Tin ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditirukan ya. Wattini wazzaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu ayat 1 sampai 4. Hari ini Mister akan melanjutkan hafalan At-Tin ayat 5 sampai ayat 8. Baik, caranya sama. Perhatikan Misraan terlebih dahulu sambil anak-anak di rumah sambil memegang Al-Qur'an untuk disimak. Ya, karena hafalan itu tidak cukup hanya dengan mendengarkan saja, tapi dengan cara dibaca. Kalau hanya mendengarkan saja, bisa jadi kita tidak betul bacaannya. Baik, sekarang Misra akan mulai ayat 5. Perhatikan. Summa radadnahu asfala safilin. Sa, summa, bukan summa, tapi summa. Summa. Kemudian huruf mimnya ditahan. Summa radadnahu asfala safilin. Bukan summa radadna, tapi gunna. Summa radadnahu asfala safilin. Rodad memantul, kol-kola. Rodad. Summa radadnahu asfala safilin. Asfala, bukan pala, tapi fa, fa fifu. Summa radadnahu asfala safilin. Dua kali lagi Misraan bacakan, nanti anak-anak ikuti. Summa radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Yuk diikuti. Bisa diulang-ulang 3 kali atau lebih. Kemudian ayat berikutnya yaitu ayat yang ke-6. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini agak panjang, maka persiapkan nafas kalian dengan cara menghirup nafas terlebih dahulu. Caranya ditahan sebentar, kemudian dikeluarkan. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sekali lagi diperhatikan. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bila ternyata tidak kuat, boleh dipotong di ayat tertentu. Misalnya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Boleh seperti itu. Tapi kalau panjang dan kuat, bisa dengan satu nafas. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
silakan diulang-ulang atau ditirukan. 1, 2, 3. Iya. Kemudian ayat ke 7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Perhatikan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Oke, ditirukan. 1, 2, 3. Sekali lagi. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Selanjutnya yang terakhir adalah ayat 8. Alai. Jangan alai ya, tapi alai. Alai. Bukan alai, tapi alai. Alai sallahu bi ahkamil hakimin. Huruf ha di sini ya, perhatikan ha, bukan ha, tapi ha. Alaisallahu bi ahkamil hak. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sekali lagi, setelah itu ditirukan. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nah, selesai ayat 1 sampai 8. Baik, untuk menutup video kali ini, Mr. An bacakan sekali lagi ayat 1 sampai 8 dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturisinin. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Demikian anak-anak ayat 1 sampai 8 surat At-Tin. Silakan dilatih di rumah untuk menghafalkan surat At-Tin. Demikian dari Mr. An, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.